Welcome back, selamat datang kembali di keluarga kami. Abang-abang tapi bahagia. Mom, Dad, and Jacob's Life. Sudah lama kita nggak bertemu. Kembali lagi di dapurku yang berantakan. Ini adalah spot yang tercantik, terenak, terpopuler di rumah kami. Khususnya bagiku. Okay, guys, hari ini hari Sabtu. Cuaca di luar kebetulan sangat dingin, but it's not news. Itu sesuatu yang sangat normal di Amerika Nabalau ini. Tetapi hari ini kita akan berangkat kembali ke arah Seattle. Kita akan ikut merayakan sukacita ulang tahun si cantik si kecil Isabella, Isabel Perez. Jadi teman kita Ivana, anaknya hari ini putrinya sama umurnya dengan Jacob, berulang tahun. Nah, saya dengan sangat bahagia memberikan, aku lagi sedang memasak bubur kacang hijau dicampur dengan kacang merah. Kalian mau cek? Sebentar lagi dia akan masak, saudara-saudara. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol cantik. Anyway, aku membuat birthday cake buat Isabella yang kecil, tapi semoga Isabellanya senang. Dan ini dia gaya-gaya atau tema ulang tahun Isabella kali ini. Mamanya membuat tema mermaid itu putri duyung. Yes, aku perlihatkan dulu ya. Nah, ini dia belum sempurna. Jadi aku mau lihatkan dulu. Ini dia kita buat seperti pasir atau tanah gitu ya. Dan yang biru-biru ini seperti laut. Dan yang apa namanya, candy yang putih-putih ini kita umpamakan seperti bubble, apa, butiran-butiran air. Nah, nanti kita, aduh ini berat banget apanya. Hey dear, try not to drop it. Okay, jadi kita akan hiasi seperti apa, sisa, kemudian apalagi itu namanya, rumput-rumput laut gitu ya hiasannya. Tapi aku kemarin itu cari tidak ditemukan. Dan sangat bersyukur Ivana sudah bilang memang sama aku kalau dia akan mempersiapkan topernya atau hias-hiasannya. Jadi aku hanya membuat cake-nya saja dengan icing warna biru seperti laut. Dan nanti kita, that's what your son did. What? This fell on the toilet, he grabbed it from the toilet. It's dirty, nak. We cleaned it. Clean your hand. Yeah, how did it end up in the toilet? Mantahe, anakku sayang. Jadi nanti ini sesampainya di rumah Ivana akan kita dekorasi lagi dengan topper-topper atau topping-topping atau dekorasi-dekorasi yang mendukung untuk tema mermaid. Jadi Ivana sudah punya. Inilah dia. Aku hanya sekedar membuat base-nya aja. Nanti di sana kita akan dekorasi secantik-cantik. Kayaknya ini sudah jadi bubur saya. Kita matik. Aku pakai apa ini? Gula. Seperti gula merah tapi terbuat dari coconut, dari kelapa. Sebentar ya. Gula merah kan dari kelapa ya? Mudah-mudahan ini manis seperti saya. Get ready to go, Jake. Good. The sun's coming out. It's starting to warm up, dear. Yeah. I'm really laughing, boy. So I know that was fun. Not funny. Yeah. Oh ya, by the way, aku juga sebenarnya punya topper, apa namanya, penghias dekorasi-dekorasi untuk marmitku seperti ini, gurita. Tapi ini kebesaran ke cake-nya, jadi kita lihat juga nanti apa hasilnya. Nah, ini seperti ini, seperti kuda laut. Nah, ini kuda laut. Nanti kita tusukkan ke dalam cake sebagai dekorasi.
Ini dari coklat, aku buat dari coklat. Nah, seperti ini Ivana sudah beli. Tapi kemarin tadi aku coba buat lagi, cuma dia kebesaran. Jadi I will see what I can do for this. Dan ini dia, nanti kita tusukkan di atasnya si cake itu. Jake, you wanna come or not? Where, hon? I gotta go to Kevin's. Now? Uh-huh. Well, I'll be at 1:30. I'll be back home about 2:30. Huh? What? Go pee pee, Jacob. Go pee pee. Enak. Enak cuy. Enak. Sekarang aku mau buat. Mom said go pee. Pee you got the pineapple Santa. So guys, aku sudah selesai di dapur. Aku mau menikmati dulu si bubur kacang merah dan si bubur kacang hijau kita itu. Kita ketemu lagi nanti di ulang tahunnya si Isabella. See you soon. I love you. Mwah. So good.